Wow, keren banget bos. Rusia bikin mobil perang amfibi modern mirip SUV klasik. Bikin musuh kelabakan. Kementerian Pertahanan Rusia rencananya bakal merilis kendaraan lapis baja jenis amfibi terbarunya pada akhir bulan Agustus ini. Kerennya, kendaraan amfibi Rusia ini berbeda dengan kendaraan lapis baja amfibi dari seperti biasanya. Biasanya, kendaraan amfibi militer terbentuk atau berbentuk tank tempur. Namun kali ini Rusia membuat amfibi modern yang berbentuk dengan kendaraan SUV klasik mirip dengan mobil yang digunakan oleh agen Soviet ketika melakukan pengejaran di sebuah sungai dalam film petualangan Indiana Jones pada tahun 2007 yang berjudul Indiana Jones dan Kerajaan Tengkorak Kristal. Perancang amfibi yang juga kepala Baltic Machine Building Company, Sergei Teresenkov, mengatakan mobil amfibi yang dinamakan The Zord atau Burung Hitam itu rencananya akan dipamerkan di dalam Forum Army 2020 di Kabinka Rusia akhir bulan Agustus ini. Menurut Teresenkov, The Zord merupakan amfibi planning all-wheel dari drive Rusia pertama yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan cukup cepat di atas air dengan didukung mesin pesawat hidronya, sehingga mobil SUV itu diyakini memiliki kemampuan dapat melintasi permukaan air sama seperti perahu cepat. Wah, sangat canggih ya. The Zord dibayangkan sebagai kendaraan patroli dan pengintai untuk Angkatan Darat Rusia, kata Sergei Teresenkov dikutip dari Viva Militer dari Sputnik, Jumat 21 Agustus 2020. Lebih jauh, Teresenkov menjelaskan kehadiran The Zord diproyeksikan akan mengisi celah di mana Angkatan Bersenjata Rusia tertinggal dari negara lain dalam produksi amfibi, karena sebelumnya Rusia pernah mempelopori mobil amfibi dengan Triton yang dirancang oleh penemu Dmitri Kudryakov pada 1980-an, yang kini dikenal dengan amfibi Gas-46. Seperti Gas-46, Triton tampaknya menyerupai perahu dengan roda, tapi The Zord lebih terlihat seperti SUV morphing dengan roda yang ditarik ke dalam di atas air untuk meningkatkan kelayakan di laut, sehingga memungkinkan untuk mentolerir gelombang setinggi 1,25 meter. Transformasinya hanya membutuhkan waktu 12 detik dan hanya mengembang secara otomatis papannya. Dahsyatnya, mobil amfibi The Zord memiliki kecepatan 100 km per jam di darat dan 70 km per jam di air. Kecepatan tersebut sangat dimungkinkan karena lambungnya dibuat menggunakan serat karbon komposit bantalan beban. Mobil amfibi The Zord memiliki bobot 2 ton dan dikabarkan mampu mengangkut 1,5 ton kargo lagi. Tangki penuh gas dapat membawa The Zord 800 km di darat atau 300 km di atas air. Selain mentolerir laut lepas, lambung amfibi The Zord juga diyakini dapat memberikan perlindungan dari ranjau. Teresenkov menjelaskan kendaraan itu didesain modular sehingga The Zord memungkinkan untuk digunakan dalam berbagai misi, termasuk untuk kendaraan marinir, angkatan laut, pasukan pendaratan, pasukan pantai, operasi pengintaian, pasukan operasi khusus, unit dukungan logistik, pasukan teknik, termasuk untuk panduan penyeberangan ponton, layanan medis, dan lain-lain. Selain itu, alat berat ini akan digunakan dalam struktur daya lainnya, penyelamatan, layanan pemadaman kebakaran, dan lembaga penegak hukum. Selain itu, The Zord dapat digunakan di daerah dengan kondisi jalan dan iklim yang sulit dan banyak rintangan air, termasuk di kutub mesin tersebut disiapkan untuk pengoperasian pada suhu hingga minus 50 derajat Celcius, kata Teresenkov. Lalu, bagaimana menurut pendapat Anda tentang mobil perang amfibi modern terbaru dari Rusia ini? Tinggalkan komentar Anda di bawah ya.